Inilah pedang sakti Lokadana itu. Dengan ini kita merajai persilatan. Iya. Kau menyamar. Apakah ada yang tahu? Tidak, Guru. Benar-benar kau hebat sekali. Guru jangan memuji. Si Tengkorak selalu mengacau kita. Tapi kini, Muri dan anak buahnya tidak akan melepaskannya. Mari minum untuk temperese. Mari. Mari. Kematianmu akan kubalas.
Siapa kau? Kau yang kucari. Ada apa? Mau kawin dengan aku? Bangsat! Dewi Bunga bukan? Tepat. Telah membunuh anak buahku. Mau kabur saja tidak mudah. Lalu mau apa? Mau kubawa ke sarang elang sekarang ini. Rupanya kau anak buah Tempreset pula ya. Kalau sudah tahu, akan lebih baik kau turuti saja perintahku. Belum puas sebelum melihat mayat. Yeah!
Lenda. Ayo, beritahu ke Bobeo dan Temperese, jangan mengganggu rakyat lagi. Nanti akan aku bunuh. Ya, ya. Pergi. Siapa kau sebenarnya? Aku Panji. Kau membunuh mereka? Tidak, aku ingin membalas dendam. Siapa? Panji Tengkorak. Kau kenal padanya? Iya. Dia pendekar. Ah, tidak mungkin. Pendekar membunuh ayahku dan mencuri pedang kami. Kau salah paham. Dia tidak mungkin berbuat demikian. Orang seperguruanku yang melihatnya. Mungkin ada seorang pengkhianat yang menyamar. Tidak mungkin. Kelak kau akan mengerti. Hei, tunggu dulu. Ada apa lagi? Tolong sampaikan. Aku ingin membalas dendam padanya. Baik. Kenapa? Dewi Bunga akan mencari kemari. Astaga kau. Kau takut pada gadis yang masih ingusan. Ada lagi seorang lelaki. Hah? Siapa itu orangnya? Hah? Tidak tahu. Tengkorak bukan? Bukan. Orangnya tidak pakai topeng. Ah, itu bukan soal. Yang penting cegat mereka. Di mana saja mereka berada. Baik. Selamat datang. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Nona, mau makan apa? Air saja dulu. Baik. Ambilkan air buat Nona itu. Bapak, ya. Apakah pernah dengar orang bertopeng tengkorak? Mungkin pernah mampir kemari. Belum. Pernah? Belum pernah. Tadi orang itu juga tanya. Oh ya, begitu. Terima kasih. Ya. Thank you.
Perahunya sudah disewa. Katakan pada penyewanya. Biarkan dia naik. Pemiliknya sudah setuju. Mari. Bukan, dia maksaku. Terima kasih. Kau wanita? Siapa namamu? Aku Mariani. Bagaimana kau bisa berada di sini? Waktu kita bertemu di warung, kenapa kamu mencurigakan? Kau cari Panji? Kenal dia? Katakan, di mana orangnya? Aku pun mencarinya. Kenapa kau cari Panji? Thank you.
mencari dia untuk apa? Untuk membalas dendam kematian ayah. Oh, awas, celaka, pembajak. Kau tak bisa lolos. Siapa kau berani mengacau? Aku si Burai. Oh, rupanya kau orang Temperes juga. Abangku ingin betul mengawini kau. Terkutuk. Ya! Ya! Oh!
Mariani, Mariani. Mana bajaknya? Sudah aku tumpas. Terima kasih. Siapa namamu? Dewi Bunga. Kenapa kau mencari Panji? Aku berhutang budi padanya. Oh. Kakakku adalah seorang kepala kampung. Dan pada suatu hari, ketika kampung kami sedang mengadakan perayaan, Bang, Sinta dibawa lari oleh Rahwana. Orang baik pasti dilindungi oleh Tuhan. Thank you.
Nah, lihat. Monyet pun menolong. Ya. Benar, Hanuman menolong. Nah, kau di sini saja, abang pergi. Sekarang aku yang menang. Yeah.
lari. Jangan takut. Aku akan menolongmu. Aku Panji Tentara. Di mana rumahmu? Nolong kami. Terima kasih. Tolong jaga kedua adikku. Telah merasa akan mencari Tempe Rese untuk membalaskan dendammu. Jangan. Kau jangan pergi. Mengapa? Aku pergi, Dek. Hati-hati, Bang.
keluar. Jaga rumah. Kakak. Ada apa? Lekas kembali ya. Warti takut, Kak. Baik. Kakak segera kembali. Telah menolong kami dan seluruh penduduk kampung. Bagaimana dia sebenarnya? Pahlawan pembela kebenaran. Kenapa dia selalu memakai topeng? Entahlah. Tapi ia pembela orang-orang yang lemah. Ayahku orang baik. Kenapa dia memakai topeng, membunuhnya dan mencuri pula golok sakti kami? Tidak mungkin. Kau mau membelanya? Tidak, tapi begitulah. Ada orang. Siapa? Pasti pembajak lagi. Di mana kau tinggal? Dekat, di sana. Mari ku antar. Warti ditawan Tempe Rese. Aku pergi menolongnya. Kenapa? Tulisan siapa? Tengkorak. Aku harus mencarinya. Tunggu. Saya ikut pergi. Kau? Untuk menolong adikku. Baik. Saya tukar baju. Baik. Kita lapor ke markas.
yang bernama Panji Tengkorak, ha? Benar. Syukurlah, sudah lama aku menanti-nantimu. Sekarang cepat serahkan Warti. Sabarlah. Tentunya kau haus, bukan? Ini ada kelapa untukmu. Serahkan Warti. Abang Panji! Kalau kau mencoba bergerak, kubunuh Warti. Tahu? Letakkan pedangmu itu. Cepat! Warti boleh bebas. Abang Panji! Cepat! Sekarang buka kedokmu itu. Dan jangan mencoba datang lagi ke persilatan kami. Ayo lekas! Rupanya kau sudah bosan hidup, ha? Ayo tangkap dia! Biarkan sang guru sendiri yang akan menghukum. Panji. Abang Panji. Jangan diteruskan. Sudah, jangan diteruskan. Berguna.
Dia bukan. Abang Panji pasti ada di sarang elang. Cepat, mari kita mencarinya. Jasamu dapat menangkap musuh besar kita. Ah, berkat bimbingan guru semua. Selesai upacara, kita bereskan.
kabur. Tidak! Tangkap! Kau Panji tengkorak ya? Iya. Kau. Aku ingin membalas dendam. Kau salah paham. Aku bukan pembunuh ayahmu. Kau. Kau jangan sampai tertipu. Dia bukan hanya membunuh ayahmu, tapi juga mencuri golok saksimu. Kau dusta. Yay! Sabar, Dek. Kau salah paham. Kau yang bunuh ayahku, betul tidak? Kalau kau begini terus, saya akan marah. Pengecut. Tidak tahu malu menyamar sebagai aku. Membunuh dan mencuri pedang Lakadana. Dan sekarang kau mengadu domba. Saya akan bunuh kau. Ugh!
dan saya. Dendamu sudah terbalas. Mau kemana? Aku akan mencari Mariani.